Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel Asep Saipudin. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, buat teman-teman yang udah subscribe dari awal, terima kasih banget yang udah support. Oke, buat teman-teman yang baru lihat video gue, jadi di video gue ini, channel ini gue ngebahas tentang unboxing, tutorial, introduce, review, tips dan trik. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, boleh pencet tombol merah di samping, klik subscribe, lalu nyalain notifikasinya biar teman-teman tahu notifikasi pemberitahuan video gue yang terbaru. Oke. Kali ini gue bakalan bahas tentang ini dia tank R57 by Hero 57 distribution, kemudian dia featuring sama Tesla Chick. Oke, jadi di sini ada tank, kemudian ini refillnya, kemudian kita juga dapat bonus liquid fruit pop dari Hero 57. Oke, di sini gue gak bakalan review atau introduce, gue cuma pengen nyobain performanya aja. Oke, sebelumnya kita lihat dulu tampilan lebih dekatnya. Oke, ini dia teman-teman, setelah kita buka boxnya, kebetulan ini gue udah dibuka ya. Ini kita dapat liquid saltnik fruit pop dari Hero 57, tapi ini gue cari-cari gak ada kandungan nikotinnya, gak dicantumin seperti biasa. Komposisi ibu hamil dilarang PEP 18 plus. Nah, buat teman-teman yang belum 18 tahun jangan nyobain peping. Terus di dalamnya juga ada ini sertifikat autentik Tesla Chick, kemudian ada manual booknya, kemudian ini ada refillnya, kalau udah gak enak kita bisa ganti. Kebetulan ini gue udah isi liquid si tanknya sendiri. Kalau dari bahannya kayaknya ini plastik, tapi gue udah nyobain enak banget. Ini juga airflownya bisa diatur, kita bisa atur. Oke, sekarang kita mulai coba, let's try it. Oke, setelah tadi kita lihat tampak dekatnya, kita mulai coba. Gue disini menggunakan Mood Legend Ice Stick Pico. Ya gini teman-teman, bisa ngisi liquidnya di sini, tinggal diputer aja. Nah, langsung ditotorin di sininya aja, gampang banget. Oke, kita coba di mood-mood biasa juga bisa kok teman-teman. Nah, kita pakai 15 watt. Jadi buat teman-teman yang udah punya mood tapi pengen nyobain saltnik, gampang, beli tank ini aja R57. Jadi ini buat saltnik mantep nih. Oke, kita coba bismillahirrahmanirrahim.
Ada kipas, asapnya mau keluar. Jadi sensasinya kayak kita pakai pod ya, nikotin nikotin tinggi itu. Flavornya jadi kerasa banget juga, dapat rasanya pokoknya. Di sini gue pakai 15 watt. Kemudian dapat 0,6 ohm yang bawaan. Kalau nggak salah yang refillnya itu 0,9 kalau nggak salah deh. Dilihat dari sininya. 0,6 yang refillnya. Jadi ini isi tanknya sendiri. Dia 1,8 ml juice capacity. 1,8 ya. Apa 18 ml ini? Cobain lagi. Ini gue nyobain pakai teknik MTL ya. Coba langsungnya DTL apa direct. Ternyata kalau kita ngenyotnya kayak pakai mood, pakai biasa, agak ngegaruk ya nikotinnya, lumayan kerasa. Tapi kalau kita kayak pakai pakai MTL gitu, menurut gue enakan kayak gitu. Jadi kita kayak pakai pod system, jadi nikotinnya nggak terlalu ngeganggu di leher gitu. Menurut gue enakan kayak gitu. Kalian patut coba pakai ginian, Tank R57. Karena apa? Karena kalau kalian cuma dengerin kata gua, kalian gak akan percaya, harus nyoba, oke? Okay? Thanks buat teman-teman yang udah lihat video gua. Jangan lupa kunjungin video gua yang lainnya, oke? Okay? Terima kasih, see you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.